Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita pagi-pagi sudah sampai rumah masa depan kita. Jadi kita nggak hanya mikirin duniawi saja bosku, akhirat pun kita perlu pikirkan. Jadi untuk pagi ini kita bismillah, semangat menghadapi dunia yang menurut istilah hanya sekedar mampir minum. Tuh bosku, apakah nggak takut sampean? Hey Siro. Lah gitu bosku. Yang penting pesan saya, jangan lupakan akhirat. Gitu ya bosku. Sehat selalu, semangat selalu, makin bagus ibadahnya setelah melihat video ini, dan makin semangat nabungnya, menafkahi tabungannya setelah melihat video ini, karena akan ada unit, yaitu bosku dari kejauhan, unit-unit yang akan menginspirasi hidup Anda, dunia dan akhirat, gitu ya bosku. Oke, lanjutkan reviewnya. Intro dulu ya bosku. Intro. Jangan intro dulu, nggak dapat momennya. Kita langsung saja. Langsung nanti setelah dapat momennya kita intro gitu bosku. Beginilah bosku, namanya hidup di pedesaan. Kalau ada mobil-mobil seperti ini, orangnya pasti langsung pada bingung bosku. Ganteng bosku, hanya paket-paket 50 jutaan tapi dapat mobil yang seperti ini. Kita puter-puterin dulu knalpotnya. Maju meneh men, lek pati oserong. Asline wis pas bosku, tapi takon maju sik ben sampean iso weruh saka mburi. Update-nya ini update minimalis bosku. Ayo men, mundur meneh. Set. Ditunggu momen bagusnya bosku. Mundur lek maju. Mundur, mundur. Untuk pembelian November dapat bonus sunroof tempel seperti di atas itu bosku. Nah, seperti itu. Kan jadi makin mewalis unitnya. Kita review tuntas setelah intro bosku. Kali ini sampean silahkan pandangin dulu itu bosku. Ini untuk unit atau mobil seperti ini itu sekedar penumpang kita supaya menuju kesininya itu bisa lancar gitu bosku. Ini hanya penumpang sesaat. Simple ya bosku ini. Selama ini kan kita pakai TRD terus lah, ini dapat inspirasi baru untuk kalian yang mau modif. Jadi ducktail pun cakep bosku. Dia lebih simple. Mini mewalisnya dapat, mantap listnya juga dapat. Ini menerap semua ini bosku. Di paket 50 jutaan tapi sudah seganteng ini. Gitu bosku. Mantap. Kita lihat dari sini langsung intro ya bosku. Oke. Intro. Terima kasih bosku masih bertahan di channel kami B2O, mengulas tuntas tentang mobil dengan versinya sendiri bosku.
paling enak nonton channel kami itu sambil lihat deskripsi, sambil lihat modifikasinya. Video ini hanya untuk mengiming-imingi sampean supaya sampean pengen. Di depan kami itu ada mobil dengan harga paket. Wah, lupa bosku, belum buka catatan. Nanti saya tampilkan di deskripsi dulu ya bosku, gitu ya. Di deskripsi pokoknya kita tampilkan real apa adanya tentang mobil ini bosku. Oke, lanjut. Ini ada mobil warna putih. Warna putihnya putih solid. Terus naik velg ring 15 ohm racing. Dapat bonus sunroof tempel. Bonus bosku, untuk pembelian November kita spesial dapat sunroof tempel. Untuk belakang naik body kit Yaris kombinasi dengan body kit sampingnya drive 68 bosku. Ini dapat banget ini bosku. Simple tapi momentumnya, mewalisnya dapat untuk mobil ini. Terus untuk lampu stop lampnya sudah ganti dengan stop lamp dengan lampu blimbing. Lampu jagung bosku. Jadi saat direm biak-biak gitu bosku. Ini sesuai permintaan. Lah paling istimewa ducktail bosku. Ini inspirasi baru untuk modifikasi sampean karena selama ini di video kami itu TRD terus bosku. Yang ada stop lampnya itu, yang ada lampu remnya itu loh. Jadi ya ducktail saya nggak laku gitu bosku. Jadi untuk kalian mohon inspirasinya lagi, mohon dilarisin lagi untuk ducktail kami. Belakang pakai body kit Yaris, jadi makin mantap ini kombinasinya bosku. Men starter men, nalpote men, tes men. Jadi wah ini simple mewalis banget bosku, simple list mewalis. Saya saja suka ini bosku. Kalau saya punya uang, wah saya pengen modif yang seperti ini bosku. Lampu nu, wah itu. Terus men, nalpotnya ping pindu men. Untuk lampunya ada. Mantap, jadi makin mewalis, sportis. Dapat ini energik, mantap. Terus untuk sirip hiu, ini lampu mata kucingnya nyala bosku. Men, lampunya men. Lihat seperti ini. Nah, lampu mata kucing nyala sesuai permintaan. Terus untuk belakang kamera mundur. Seperti biasa andalan market kami bosku. Terus sirip hiunya tenaga surya bosku. Kita nge-reviewnya nanti kalau malam tahu nyalanya seperti apa. Terus untuk kaca film sudah naik sama apa talang air, kolong sudah di anti karat supaya makin kelihatan bebas banjirnya ya bosku. Terus untuk cover sen spion sudah mantap. Men lampu utamane men, sing gede lampu gedine. Nah ini sudah pakai lampu apa namanya? Lampu apa ya, wes pokoknya lampunya Fortuner ngono bosku. Ini dikasih balas 2 jadi terang banget bosku. Kalau malam putih terang gitu bosku. Kita pakai balas 2 set dengan kabel setnya, jadi PNP tidak harus motong-motong kabel lagi. Namanya lampu HID. Apa kabar, selamat pagi. Nih bosku, kalau lihat anak-anak itu keingat masa anak-anak kita. Untuk depan pakai mata sipit. Terus body kitnya body kit Yaris, Yarisnya Yaris Hikers
sesuai permintaan orangnya dengan kombinasi warna hitam dop, clear di warna hitamkan. Terus untuk lampunya sudah pakai apa, DRL running, LED DRL running, terus fog lampnya Proji. Untuk DRL Proji-nya juga sudah ada di bawah grill itu loh bosku. Seperti itu, cover sein spion ya sudah. Setelah ini kita cek and recheck interior, bagasi dan mesin gitu bosku. Untuk interiornya kita tengok cover sein spion, emblem VVTI bosku. Untuk interiornya bosku seperti ini. Ini mumpung pagi-pagi dan siang-siang, pagi menjelang siang, silakan kita shot interior sedetail mungkin. Untuk power window 4 pintu sudah naik. Terus dudukannya kita kasih warna putih supaya mengkombinasi dengan apa, warna catnya. Paling spesial ini bosku. Karpet juga sudah, lampu kolong sudah, karpetnya kita pakai karpet yang sesuai fungsinya, yaitu karpet lantai. Terus untuk double din, ini juga permintaan dari orangnya, minta yang pakai 9 inci dengan kombinasi ini untuk interior originalnya. Misal sampean tanpa custom, kurang lebih seperti ini bosku dapatnya bosku. Tanpa yang tanpa custom, jok-jok bagaimana, setir terus bagaimana. Ini bosku, ini saya video seperti ini, misal ada luputnya itu sampean langsung dapat. Wah, itu garapannya B2O seperti itu gitu bosku. Kita nggak pakai edit-editan, pokoknya langsung trap. Wah, itu udah pakai power. Nah ini bosku, subwoofer power, tweeternya 4 bosku. Di belakang ada 2, supaya yang belakang juga bisa menari-nari, tidak ngantuk saat perjalanan jauh. Kita powernya pakai 4 channel bosku, setiap apa, setiap ada penambahan audio bosku. Ini tweeter yang apa, depannya bosku 1, 2. Terus V-nya kita kok apa, list dengan warna merah, V-nya kita kombinasi warna putih supaya dapat dengan paduan warna mobilnya, warna putih. Untuk panel AC kita karbon sesuai permintaan, dan ini sudah pakai LED semua bosku. Sayang sekali yang sebelah karena warna putih jadi tidak begitu kelihatan. Ini juga sudah ganti warna LED sesuai permintaan. Terus untuk lampu depannya juga sudah kami ganti warna LED sesuai permintaan. Dan untuk lampu kabinnya juga sudah warna LED bosku. Untuk warna kabinnya juga sudah warna LED. Wah, maaf bosku, mic-nya saya pegang tapi saya nyala-nyalain lampu, jadi suaranya lari deh. Bentar ya bosku, sabar ya. Ini mic-nya mic harga es krim bosku. Bentar bosku, saya cantolin di kerah baju saya supaya dekat dengan tenggorokan kami, jadi suaranya langsung menggema. Bosku, untuk salon interiornya hasilnya seperti ini bosku. Salon interior, pokoknya ini unit kami shoot apa adanya, sampean tinggal nilai sendiri. Bila cocok langsung japri ke marketing kami yang ada di deskripsi bosku. Kita cek untuk bagasinya,
subwoofernya kita pakai 12 inci bosku, jadi power 4 channel, tweeternya 4, subwoofernya 12 inci bosku, seperti ini supaya makin tidak ngantuk saat perjalanan jauh, kita bisa jedak-jeduk orangnya itu supaya janda bisa mengikat janda lagi gitu bosku. Lampu kucing, knalpot sudah, kita ke mesin. Mesin. Mesin starter, kap mesin buka. Gini bosku. Untuk headlamp kita kita warnai warna hitam bosku supaya makin gelap. Supaya kelihatan seperti mobil-mobil modifikasi gitu bosku. Terus pokoknya kita ikut-ikutan. Ini Hikers ini kayaknya menuju ke ranah-ranah laku keras bosku. Begitu. Ke ranah-ranah laku keras. Jadi Hikers bosku. Mantap, sekilas seperti Gen 3 bosku. Kalau sampean lihatnya di Alteri, wah, Alteri atau Tol, makin kelihatan guantengnya dengan suara knalpot andalan kami gitu bosku. Untuk kondisi mesin seperti ini bosku. Nah, untuk lampu-lampunya kita pakai balas yang seperti ini. Nih, lampu balas kami supaya makin genter atau terang. Ini kondisi mesin, kita cek suaranya bosku. Ini mic-nya bosku, alhamdulillah bisa kebeli bosku mic-nya dengan sedikit menabung, pelan-pelan akhirnya bisa meningkat sedikit, bisa beli mic ya bosku. Ini suara mesinnya, ini kan mic, ini suara mesinnya dari denyut-denyut nadi jantung mobil ini sampean kan tahu. Terus ini video kami shot, jadi sampean makin tahu misal ada luput-luputnya, wah itu B2O luput, nge-reviewnya yang jelek apa ke shooting lah itu bosku, itu sampean nilai sendiri semua itu. Kalau cocok langsung hubungin marketing kami itu bosku. Semakin ganteng mewalisnya dapat untuk mobil ini bosku, pokoknya mantap list mewalis karena pakai Yaris Hikers, body kitnya pokoknya jadi ganteng list itu meliputi semuanya bosku. Pokoknya serak ono sing ngalahke masalah list itu. Ini bosku, kita cari view yang cakepnya terus kita selesaikan hari ini. Yang penting jangan lupa bosku, kita masa depan kemana, ini hanya penumpang sementara untuk menyepot supaya kita sukses di sana juga gitu bosku. Sukses dunia akhirat, mantep yo bosku. Ini ibarat orang itu yang ranking 1 tapi ceweknya banyak, kan double bosku. Nah, ini janda bisa mengikat janda ya seperti ini. Ini permintaan orangnya, bos tolong bikinin mobil janda bekas taksi, kan itu sebutannya janda, mobil janda yang bisa mengikat janda lagi. Wah, ini bosku saya berpikir keras, akhirnya lah lahir sebuah mobil pengikat janda ini bosku. Oke, wow, ini kita sudah sembunyi-sembunyi masih mengganggu jalanan ya bosku. Wes man, peteni man, minggir man, simpangan se. Ini bosku, dia juga mencari nafkah, jadi kita harus saling mengerti, saling berbagi. Aman, ngono wis so. Ya wes, hati-hati. Semangat lagi. Wah, minggu rono, wah jus. Oke ya bosku, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas supportnya sampai sejauh ini. Yang belum ke review tidak ada ya bosku, sudah semua ya, mesin apa-apa udah semua oke. Dengan sunroof tempel ini requestan dari orangnya bosku, supaya makin cepat mengikat jendanya. Terus sekian dan terima kasih. Sukses selalu, sukses dunia akhirat ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.